Puskesmas Pakutandang berlokasi di Jalan Raya Pacet, Kilometer 2, Nomor 208, RT 01, RW 20, Kabupaten Bandung. Dengan kontur wilayah di daerah pegunungan, menjadikan Puskesmas Pakutandang berada di kawasan yang sejuk dan nyaman. Luas wilayah sebesar 1.121 hektar, Puskesmas Pakutandang memiliki 5 desa binaan, diantaranya Desa Gunung Letik, Desa Pakutandang, Desa Sagara Cipta, Desa Cikoneng, dan Desa Babakan. Dengan karyawan berjumlah 24 orang, sehingga Puskesmas Pakutandang dapat melayani kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dengan baik dan berkualitas. Puskesmas Pakutandang memberikan pelayanan rawat jalan yang terdiri dari poli umum, poli gigi, poli kesehatan ibu dan anak, poli lansia, poli paru, dan apotik untuk pengambilan obat pasien. Dengan tempat yang ditata rapi, Puskesmas Pakutandang dapat memisahkan para pasien sesuai dengan kebutuhan penyakitnya. Puskesmas Pakutandang siap memberikan pelayanan terbaik dengan pelayanan kesehatan prima menuju masyarakat wilayah Puskesmas Pakutandang sehat. Puskesmas Pakutandang menjadikan disiplin sebagai syarat utama bagi para pelayan masyarakat yang berada di dalam lingkungannya, dimulai dari tenaga administrasi, tata usaha, perawat, dokter, sampai kepada tingkat kepala puskesmas. Salah satu usaha disiplin yang dilakukan adalah dengan melakukan apel pagi untuk memberikan instruksi-instruksi khusus dan arahan singkat dari kepala puskesmas kepada setiap individu yang menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas di Puskesmas Pakutandang. Untuk visi dari UPTD Yankes Kecamatan Ciparai, yaitu mewujudkan UPTD Yankes Kecamatan Ciparai sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar yang profesional, terdepan dalam rangka mewujudkan Kecamatan Ciparai yang sehat dan mandiri. Untuk visinya, di sini UPTD Yankes Kecamatan Ciparai ada 5 visi. 1. Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang merata dan berkualitas kepada masyarakat. Yang kedua, memberdayakan keluarga untuk hidup sehat secara mandiri. Yang ketiga, menyelenggarakan lingkungan tempat tinggal dan tempat beraktivitas yang sehat. Yang keempat, menyelenggarakan upaya pencegahan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Dan misi yang terakhir adalah menyelenggarakan manajemen UPTD Yankes Kecamatan Ciparai yang bermutu dan berkesinambungan. Itulah visi dan misi dari UPTD Yankes Kecamatan Ciparai. Visi-misi tersebut akan terwujud dengan langkah menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya. Puskesmas Pakutandang juga memiliki sarana penunjang guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, di antaranya ambulans yang selalu siap menerima panggilan. Puskesmas keliling
yang dapat melayani pengobatan dan penyuluhan ke pelosok wilayah kerja Puskesmas Pakutandang. Puskesmas Pakutandang siap memberikan yang terbaik sesuai dengan moto pelayanan Puskesmas Pakutandang. Moto layanan Puskesmas Pakutandang yaitu ramah bersahaja. Puskesmas Pakutandang siap menjadi puskesmas yang mandiri. Dan santun. Ayo kita ke Puskesmas Pakutandang.